Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah uh, belajar ya cara mentasrif untuk fiil yang sulasi mujarad. Ya sekarang di sini saya saya contohkan ya cara mentasrif untuk fiil yang sulasi mazid. Misalnya kita ya ingin mentasrif fiil yang berpola af'ala yuf'ilu. Kita hafalkan dulu pola intinya yaitu af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun, muf'alun, af'il La tuf'il, muf'alun, muf'alun Yang enggak ada isim alatnya Kemudian isim zaman dan makan kita sebut dua kali Ya, fi'il yang sepola Misalnya akroma, ahsana Aslaha, akhraja Kemudian kita tasrif ya fi'il-fi'il -fi ini ke dalam pola inti kita masukkan menjadi akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukromun, mukramun, mukramun. Aslaha yuslihu islahan muslihun muslahun aslih la tuslih muslahun muslahun Ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun muhsanun ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la tuhrid mukhrajun mukhrajun Ya, untuk contoh yang lebih banyak ya Uh, fiil fail yang masuk ke setiap pola antum bisa baca di buku belajar tasrifan ya yeah, semoga bermanfaat wallahu a'lamusawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma wa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan ya pelajaran ilmu saraf kita dan sekarang kita akan uh, berlatih mentasrif berdasarkan pelaku Ya wa ala Muhammad 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 qatala, ya, qatala yaktulu, uqtul, la taqtul. ya kita tasrif berdasarkan pelaku ya, dari fiil kotala misalnya, ya kotala <tula>, kotala kotalu kotalat kotalata kotalna kotalta kotaltuma kotaltum kotalti kotaltuma kotaltunna kotalna qataltu, untuk yang mudhari' Yaqtulu yaqtulani yaqtuluna taqtulu taqtulani yaqtulna taqtulu taqtulani taqtuluna taqtulina taqtulani taqtulna taqtulu naqtulu Kemudian fi'il amrnya uqtul uqtula uqtulu uqtuli uqtula uqtulna fi'il nahinya la taqtul la taqtula la taqtulu la taqtuli la taqtula la taqtulna Ya untuk contoh yang lebih banyak antum bisa baca di buku belajar tasrifan ya buku yang saya tulis ya berkaitan dengan tasrifan. Selanjutnya kita baca tasrif berdasarkan pelaku untuk fiil sulasi mazid. Ya, kita ambil pola aslama. Aslama, yuslimu, aslim, la tuslim. Ya. Kita tasrif fiil aslama dulu, aslama, aslama, aslamu Aslamat aslamata aslama, aslamta aslamtuma aslam, aslam, aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna. Kemudian fi'il mudhari'nya yuslimu yuslimani yuslimuna tuslimu tuslimani yuslimna tuslimu tuslimani tuslimuna tuslimina tuslimani tuslimna uslimu nuslimu Kemudian fiil amrnya aslim aslima aslimu aslimi aslima aslimna kemudian fiil nahinya la tuslim la tuslima la tuslimu la tuslimi la tuslima la tuslimna ya berarti selesai ya semua materi di buku panduan ini kita baca dan kita bahas ya silakan antum sekarang ya merojah kembali dan sering-sering dilatih intinya sebenarnya dari pelajaran sorop yang sudah kita pelajari itu intinya terdapat pada lampiran 3 sampai 6 ya jadi target kita adalah bisa mentasrib seperti ini tasrip mendatar ya dari fiil maudi sampai isim alat kemudian fiil uh, Mau dimodore, amarna itu bisa kita tasrip, ya, berdasarkan pelaku. Kalau kita sudah bisa melakukannya, ya, berarti kita sudah berhasil, ya, mempelajari ilmu sorab nikah dasar, tinggal nanti kita, ya, eh, belajar eh, di tingkat lanjutan materi-materi materi tambahan. Tapi insya Allah, ya, kalau kita di dasar sudah bisa dengan baik, ya, sudah paham, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Ya, barangkali ini, ya, yang bisa kita bahas ya. Saya mohon maaf ya jika dalam menyampaikan banyak kekurangannya dan juga ya ada kesalahan-kesalahan ya selama menyampaikan materi. Ya semoga yang kita kaji ini bermanfaat ya bagi kita dan semoga kita senantiasa diberi semangat dan juga diberi kemudahan ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.